Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat SYD TV 16 semuanya, pagi ini kita akan melihat dan kita perhatikan bersama-sama bahwa hari ini saya sudah ada masukkan log pertama lebah kelulut saya untuk ternak kelulut atau madu kelulut Trigona itama. Nah, ini dia posisinya diletakkan di sini. Nah, ini log Trigona itama pertama saya. Jadi memang baru masuk satu. Ya, nanti mudah-mudahan seiring waktu nanti bisa bertambah. Ini sudah mulai beraktivitas Trigona itamanya. Jadi diambil dari batang pohon kayu yang mana di situ ada rumah atau tempat Trigona itama membuat sarang dan mengumpulkan madu, kemudian dipotong. Kemudian dibikin kotak di atasnya. Jadinya seperti ini. Kita coba lihat dari dekat. Kita lihat dari dekat ya. Ini dia. Oke. Dan ini kemarin dikasih. Dibagi, kita beli dapat yang ada isinya madunya sebenarnya. Cuman belum banyak, itu insya Allah dalam belas hari tanggal belasan ini nanti rencananya kita akan panen perdana. Kita akan lihat hasilnya seberapa banyak itu. Nah, kemudian ini update terakhir perkembangan persiapan bunga-bunga untuk ternak Trigona itama. Alhamdulillah ini yang dulu belum berbunga sudah mulai berbunga. Sudah ada mulai ada kuning, orange, ungu, pink juga sudah mulai ada, yang kecil-kecil sudah mulai tumbuh. Bunganya sudah mulai bermekaran. Kemudian yang di bawah sana yang disebarkan mulai dari biji sudah mulai tumbuh juga. Kita lihat lagi. Oh, ini yang bunga matahari yang sebelah sini kemarin dulu belum berbunga, udah mulai berbunga. Ini juga sudah mulai banyak bunganya. Yang ini yang kemarin mengering besar sudah mulai mengering. Yang di bawah-bawahnya sudah mulai tumbuh lagi. Ini karena belum, kemarin kita coba tanam di sini bibit bunga matahari tapi tidak hidup rupanya. Jadi kami tanam pohon jagung. Jagung juga ada bunganya. Kemudian sambil di tengahnya kita taburi pohon sayur bayam. Nah, ini juga udah mulai berbunga, bunga. Yang di sini juga mulai berbunga. Ini tanaman baru kemarin ditanam istri. Yang di sini penambahan untuk bunga krokotnya atau orang sini biasanya nyebut bunga pukul 9. Nah, ini juga penambahannya, tanaman yang baru 2 hari lalu yang ditanam. Ini vegetasi yang kemarin, cabai, bunga mawar, bunga yolandanya di sini sebenarnya udah hidup ya, cuman belum berbunga lagi karena baru hidup dari nanam yang waktu tahap kedua atau ketiga kemarin. Oke, kita lihat dari depan sudah ada sedikit penambahan ya. Ini tadi yang tampakkan dari belakang, kita kelilingin sayur ya sekalian untuk menghalau ada datangnya pemangsa. Oke, ini bunga anting putri. Kemudian ini bunga krokotnya yang kedua, yang kotak kedua yang dulu kita bikin. Alhamdulillah sudah segar-segar, sudah hidup. Kita tinggal pupuk nanti.
Ini yang pertama dulu, dan ini penambahannya. Di sini kita tanam bunga matahari yang kecil-kecil. Nah, ini baru disapu sama kakak. Halo kakak. Kemarin ini, kalau ini nggak bisa minta bagi dengan kawan yang punya ini, tapi orangnya mau jual, jadi kita beli. Karena mencari bibitnya pun susah di sini. Itu ini perkembangan untuk lahan tanaman bunganya untuk persiapan vegetasi buat trigona itama. Kemudian yang kemarin pernah, ini juga pohon jambunya sudah mulai berbunga, sudah mulai banyak bunganya, udah malah mulai berjatuhan. Jadi lebah kelulutnya itu datang ke sini untuk nyerap madunya di sini. Nah, itu mulai banyak di sana. Dan ada juga lebah besar di sini yang datang ke sini untuk menyerap madunya. Sebenarnya cukup banyak. Bunga-bunganya bahkan ada yang belum mekar, sehingga nanti bergantian, yang lainnya sudah buahnya mulai besar, yang lainnya mulai baru mulai tumbuh bunga lagi. Nah, ini ada penampakan ini trigona itamanya yang baru mencari madu. Kita coba lightnya, kita hidupkan. Ini sobat SHD TV 16 ini kelihatan ya. Coba ke mikro. Oke. Itu mulai kelihatan mereka mencari madu, mengumpulkan madunya. Jadi lok pertama saya ini sebenarnya sudah ada dimasukkan beberapa hari yang lalu. Pas kawan ngirimnya tengah malam, jam 12 malam. Karena beliau juga baru sibuk ya. Bang Ridwan yang dulu saya interview ya. Bang Ridwan Babim Kamtib Mas Sukaharja Ketapang. Oke, sobat SYD TV 16 semuanya. Itu untuk video kelanjutan persiapan dan sekaligus pemasukan lok pertama trigona itama. Insyaallah kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ini juga ada kelihatan di video yang selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.